Assalamualaikum Sahabat Syariah. Balik lagi nih. Kita mau tanya-tanya tentang Sahabat Syariah di sini. Kira-kira pada bisa jawab nggak ya? Ayo kita cari tahu. Halo Mas, dengan siapa? Derry. Mas Derry, kerja di mana BTW? Saya punya brand underwear sih Mas. Penghasilan per bulannya kira-kira berapa Mas? 10-15 adalah. Paling besar ngeluarin untuk apa sih Mas biasanya? Rumah tangga ya mungkin ya. Tips and triknya biar pengeluaran bisa nggak boros gimana sih Mas? Mau penghasilan kita berapapun tapi lifestyle kita jangan berubah. Walaupun penghasilannya besar apapun betul, tapi jangan berubah gitu. Oke. Okay. Thank you ya Mas Derry. Siap, sama, Mas. Halo Mas, dengan siapa nih? Alif. Kerja di mana Mas Alif? Saya kerja di salah satu coffee shop sih. Penghasilan Mas selama sebulan tuh berapa sih kira-kira? 10-20 lah. Pengeluaran terbesar Mas Alif sendiri apa sih? Liburan sih paling ya. Tips and triknya biar nggak boros tuh apa sih? Pakai alat pencatat keuangan kayak gitu. Oke, jadi udah nge-settle sendiri tuh ya buat penghasilan per bulannya untuk dialokasiin kemana gitu. Dadah, selamat bekerja lagi. Ayo, kalau kalian kayak gimana? Langsung komen di bawah ya. Jangan lupa like and share ya, Sahabat Syariah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.